Oke, kali ini kita akan bagaimana cara memasang ring shaker yang benar. Oke, sebagai contoh kita memakai pistonnya Jupiter, Yamaha Jupiter. Pertama kali kita yang harus pasang adalah ring oli. Ini ring oli dipasang. Ya, pasang. Harus hati-hati. Yang harus diperhatikan gap ini jangan sampai ada di lubang oli, harus geser sedikit. Dan yang kedua, ring oli yang bawah putar, masukin pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Ini kita perhatikan gapnya. Jangan sampai di lubang oli, nanti bisa keluar asap motornya. Oke. Selanjutnya, ring oli yang ketiga. Masukkan. Perhatikan lagi gapnya, dan kita harus bagi tiga untuk ring olinya. Satu gap yang tengah dan yang paling atas. Selanjutnya ring kompresi ada dua, yang satu agak tipis, yang satu tebal. Yang harus dipasang duluan yang agak tipis, yang warnanya putih. Harus diperhatikan di sini ada tulisannya oversize. Ini yang ke atas, yang top, arah top, yang arah atas. Oke. Yang selanjutnya yang warna hitam yang paling tebal. Sekali lagi perhatikan. Ini oversize, harus ke atas. Oke, selanjutnya kita ini gapnya, yang satu di sebelah sini, yang satu sini. Jangan sampai sama, nanti kompresinya bisa bocor.